kira-kira seperti ini dari dalam kapalnya yang lantai duanya ya guys. Oh iya, kapal ini juga menurut saya udah bagus ya, karena dia disertai dengan banyak pelampung. Jadi ini biasa dipakai untuk para orang-orang yang menaiki kapal ini. Jadi biar lebih aman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya guys. Lah, kibar bendera kita, bendera merah putih. Aduh guys, ini agak hujan ya, gerimis-gerimis kasar gitu. Tapi kita harus tetap semangat untuk pulang. Jangan sedih walaupun kita ketinggalan kapal. Oh iya, di sini juga ada pemandangan unik ya. Ada salah satu pulau, tapi saya juga kurang tahu namanya apa. Kalau teman-teman pada tahu nama pulau ini, komen di bawah ya. Ini pemandangan kapal. Terus juga ada kayak tempat duduk, mungkin itu lantai 3 nya ya, tapi saya kurang tahu gimana cara naiknya. Mungkin ada tangga kali ya, tapi kalau ada. Di sini juga tersedia ada aturan-aturan ya yang harus kita patuhi kalau kita naik kapal ini. Ya, itu tadi yang sudah saya shoot. Oke, kita turun dulu sambil menunggu para pengunjung yang bakalan. Oke guys, kita bakalan pindah tempat pemancingan ya, karena kata-kata abang-abang itu
tempatnya terlalu dalam. Ikutin terus kegiatan kami. Apa sih mereka kucing-kucingin? Apa tadi? Ah, pakai apa tadi baut? Melawak dia. Bisa-bisanya ya pelampungnya tenggelam. Pelampung macam apa itu? Harga diri pelampungnya. Soalnya kan dia mengambang. Tapi malah. Harusnya pakai lumut kita ya. Tapi kita di mana ya? Kita nyari cacing lah deh. Cacing. Ayo bang, bisa nunggu sama dosen bang? Mau bang? Mau berangkat? Iya mau berangkat bang. Ada kawan nih lagi? Ada pula. Iya tunggu bang. Ada dua bang. Oh ini mau kering nai. Ini semar mar. Oh semar mar dong. Alat bentuk ini. Alat nai dong kan? Bukan kereta kan? Nih. Cantik kali dia kondisinya sore hari di sini. Nah, inilah pelabuhan Simanindo. Sore hari ini sekitar ini trip terakhir ya, jam 6 kurang 15. Trip terakhir di sini jam 6 kurang 15. Gak ada lagi. Setelah ini kan kapal terakhir. Trip terakhir kan bang? Jadi kalau nggak ada dari sini kemana lagi bang? Nah, misalnya kalau nggak ada di sini, Tomo nggak ada itu juga? Tomo sampai jam berapa? Jam 7? Jam 8. Oh, tanggal 8. Ya bang. Kalau itu kalau nggak bisa nyebrang dari sini jam 6 kurang, di Tomo ada setengah 8. Cuma dari sini ke Tomo lumayan juga kan, setengah jam lebih kan. Cepat-cepat juga lah. Oh itu kereta saya. Tadi kapalnya sudah kita review. Ini sepertinya ada lantai tiganya, tapi nggak bisa masuk ke lantai tiga. Berarti bukan ya? Soalnya model kursi gitu, tapi hanya lantai dua aja. Terakhir kita. Ini mau berangkat ya. Nunggu ini tadi. Ini. Habis-habis. Dalam masih kosong. Sempatnya dia main game. Udah, gak pulang kalian. Ayolah, turunlah. Udah sampai. Ini trip terakhir dari sana. Terakhir juga Borobol.
dulu aja bos. Salah ini juga kapal terakhir dari sana. Hujan di sana, waduh. Kayak jas hujan bapak itu. Kereta sana hujan. Wih, siap-siap di sana hujan. Itu basah semua kereta dari sana. Hah? Kalian sini. Ini gembel dia sini, gembel mereka di sini. Itu pun berangkat terakhir sama-sama ini berarti penghabisan di sini.